sebenarnya bagus, tapi nggak bisa bikin storytelling yang enak. Makanya banyak orang yang lebih gampang jadi cover artist daripada jadi interior artist. Karena kalau cover artist, gambarmu asal bagus bisa. Tapi kalau jadi interior, nggak segampang itu. Orang baca komiknya flow-nya nggak enak, nggak bisa. Yang dilihat terutama dari sample pages adalah cara kamu breakdown itu jadi panel. Flow-nya enak nggak dibacanya gitu. Begitu flow-nya enak dibaca, oke, gue suka orang ini karena dia bisa nerjemahin panelnya gitu. Kayak gitu, jadi latihan itu sama ya mungkin pajang-pajang aja gambar di internet gitu supaya mungkin siapa tahu ada orang agensi Italia atau apa atau gabung ke agensinya Stellar gitu, studio Stellar. Atau biasanya tuh kalau ada Comic Con gitu di Indonesia suka ada portfolio review. Dua teman saya itu, Roald dan Alti, itu ditemukan oleh Marvel pencari bakat gitu, namanya C.B. Sikorsky ya. Jadi ngelihat portfolionya mereka gitu terus suka, akhirnya dapat kerjaan Marvel. Jadi siapin aja sih, bikin sampel, siapin just in case tiba-tiba nanti ada Sikorsky datang lagi atau ada apa, bisa kasih lihat ini kerjaan saya gitu.